Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini yang akan Mimin sampaikan, selain kita melihat Neng Cantik yang sedang makan tape uli dari Nurul Ragi Rustami, story Ayu Ting Ting hari ini juga membagikan kebersamaannya bersama Chika Jessica. Pemirsa, tiktokan bareng bersama dengan Ayu Ting Ting, Chika Jessica begitu terlihat sangat luar biasa energik. Bercanda, cuma bercanda, tulisnya di akun Instagram pribadi mereka berdua nih. Sepertinya mereka sedang menyindir seseorang nih pemirsa. Sepertinya ada yang tidak suka nih dengan tingkah Ayu dan juga Jessica, dan langsung ya disindir halus oleh Chika Jessica dan juga Ayu Ting Ting. Banyak yang bilang nih netizen, kerja mulu, tiktokan terus, nggak kawin-kawin, keburu tua loh, nyari duit terus, halu-halu Korea mulu, terlalu milih-milih sih kebanyakan maunya. Masih banyak komentar dari para netizen yang pastinya ditunjukkan kepada Ayu dan juga Jessica. Salam kenal ya Eurobun, Ayu Ting Ting terus Chika Jessica 88 di akun Instagram miliknya nih. Notik langsung Ayu Ting Ting ya pemirsa. Ayu dan Chika memiliki kesamaan, yaitu belum kawin-kawin nih pemirsa. Namun mereka adalah sosok wanita yang tangguh, hebat, dan pastinya penyayang keluarga. Kita doakan semoga Ayu, Chika sehat selalu dan pastinya segera mendapatkan jodoh yang terbaik, agar mulut-mulut netizen bisa terbungkam ya. Walaupun telat nikah gak apa-apa, yang penting nanti dapat jodohnya yang baik, perhatian pastinya, sayang dengan keluarga. Dan yang paling penting adalah seiman, amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk Ayu dan juga Chika, semoga yang terbaik akan hadir tahun ini ya, amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya di mana di sini ada Ayu dan juga Boy yang sedang pamer video call bersama pemirsa dari Ayu Ting Ting K-popers bestie yang paling posesif, Boy William. Hello, yang paling posesif Boy William. Sama-sama mengatakan paling posesif nih ya Boy William, karena sudah lama banget nih ya gak jumpa dengan Ayu Ting Ting, udah lama banget gak konten bareng nih sama Ayu Ting Ting. Pastinya Mimin dan juga sahabat semuanya nih udah pengen lihat lagi nih Ayu dan juga Boy bisa konten bareng lagi. Di sini juga selain ada kebahagiaan Ayu bisa ngobrol bareng, video bareng dengan Boy William, di sini ada beberapa kegiatan Boy William di mana kemarin Boy William dan juga Scarlett berada di satu panggung yang sama, yaitu menonton salah satu pertunjukan dari boy band Korea. Boy sedang nonton pertunjukan dari EXO yang luar biasa ada di depan matanya nih pemirsa. Wah, kesempatan yang sangat luar biasa nih. Kenapa ya nggak ngajak Ayu atau Bilqis? Pastinya seneng banget mereka ya. Semoga nanti bisa kumpul bareng dan juga bisa nonton bareng. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga Boy William memberikan kita informasi mengenai rumah barunya yang sudah jadi dan sudah dihuni beberapa hari ini. Wah, rumahnya asri dan banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di sekelilingnya. Sehat untuk Boy William, selamat untuk rumah barunya yang sudah launching, luar biasa keren, megah, dan harganya fantastis. Oke sobat semua, semoga kita juga memiliki rezeki yang halal dan pastinya berkah nih. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cuminya guys. Ketika ketemu makanan enak. Gue mau ketemu ikannya. Jogi-jogi mau pesenin ya. Jangan lupa order ya di Tingting Kuliner. Guys, seperti biasa, ini adalah makanan kesukaan aku, yaitu keripik ikan sambal lado. Ini cuma ada di Tingting Kuliner. Dimakan pakai sayur, dimakan pakai nasi, nggak pakai nasi pun enak banget. Ini enak banget. Jamin lagi guys. Cepet banget nih guys, habisnya jadi buruan. Kalau kalian mau order, order langsung di Tingting Kuliner. Keripik ikan sambal lado. Semua makanan di Tingting Kuliner enak-enak. Paling ke best. Keripik ikan sambal lado. Terima kasih banyak kirimannya. Ada tahu baso, terus juga ada basonya juga. Ini basonya nih. Thank you Mae, nanti aku cobain. Tuh. Terus juga ada tahunya. Nih tahunya tahu bakso. Yummy.